yang minat monggo, ini masih bisa gemuk dan ini tanpa komplain. Bisa sebutkan nomor WA-nya Mas Bima? Ya, info pemesanan sapi super di nomor WA 085-800-699-903. Atau bisa hubungan dengan saya di nomor WA 085-625-127-48. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel saya Lutfi Hakim. Kali ini saya bersama Mas Mam. Assalamualaikum. Mau lihat sapi super ya Mas, yang dulu beli bibitnya dulu beli di kandang sapi 3 bersaudara. Kira-kira ini udah hampir 2 tahun ya Mas Mam. Hampir 2 tahun beli di kandang sapi 3 bersaudara. Dulu belinya berapa kita lupa. Dulu belinya berapa kita lupa, nanti kita tanyain. Katanya sapinya super dan besar banget dan suruh beli kami lagi Mas Mam. Ya, suruh nukerin 2 ekor. Suruh nukerin 2 ekor. Hanya ikut terus video ini, nanti kita tanyain harganya berapa dan sapinya kita lihat seperti apa. Tonton terus video ini dan jangan lupa bantu like, bantu komen, bantu saran. Mari kita lihat sapinya. Ya guys, kita sudah sampai lokasi. Mari kita OTW kandangnya, kita lihat sapinya dan kita tanyain harganya dan dulu beli dengan harga berapa. Kita sampai lokasi, guys. Kita lihat sapinya di rumah Bapak Kabul dan istrinya. Kita sudah sampai lokasi, bertemu dengan pemiliknya. Assalamualaikum, Bu. Sapinya itu guys, kita lihat dulu dulu belinya di kandang sapi 3 bersaudara. Bu, itu dulu beli di kandang sapi 3 bersaudara ya, Bu? Itu dulu beli dengan harga berapa, Bu? 13. Udah dipelihara berapa lama, Bu? Hampir 2 tahun. Oh iya, kita belum lupa. Kita tanyain namanya. Namanya Bu? Hamsia. Ya. Dulu beli di kandang sapi 3 bersaudara, kita suruh beli lagi, suruh beli ya Bu, sekarang Ibu ditawarkan ke kandang sapi 3 bersaudara. Biasanya ini kok Ibu yang nyu di kompor apa Ibu? Cuma suket biasa. Ini beri Ibu. Ini Bu. Berarti dulu enggak di kompor ya berarti Bu. Mantap guys, tanpa komboran sapi bisa seperti ini. Dulu belinya harga 13 juta. Tanpa komburan bisa se-super ini. Mantap, si metal. Berarti udah berlangganan terus ya Bu di kandang sapi 3. Berarti setiap tahun cari ya pasti ya Bu. Berarti setiap hari cuma dipasih ijo-ijoan seperti ini Bu. Tanpa dikombur. Perkembangannya cukup bagus dan kita lihat kepalanya. Jarang ditok ya, Bu? Jarang ditok. Bu, nataku medeni wong, Mas. Oh. Igan. Lehernya pun ambil niku, Mas. Lehernya leher monster, guys. Lehernya monster, guys. Kita lihat kepalanya besar. Dulu belinya di kandang sapi 3 bersaudara. Kita lihat udah puas apa belum, Mas Imam? Gak susah karena jarang dikeluarin sapinya. Mas, ke samping Bu. Gak susah. Udah poel, pastinya udah poel. Kita lihat dari tampak belakang, guys. Poel 2 pasang. Poel 2 pasang ya, Mas Imam. Yang minat sapi ini nanti bisa hubungin ke Mas Imam atau saya. Nah, seperti ini, guys. Kita lihat teracak-teracaknya, guys. Bagus ya, guys. Besar-besar ya. Kita lihat dari pantatnya. Seperti ini. Perkiraan bobot bisa nambah bobotnya. Perkiraan masih bisa
nambah bobotnya ya. Yang minat nanti bisa hubungan ke Mas Imam ya Mas. Nanti sebutkan nomornya Mas Imam. Seperti ini. Berarti blas tanpa komburan ya Bu? Tanpa komburan udah segemuk ini. Bu Martini, semisal ada wong gadoi buron Bu. Jangan wong gadoi sampean, ada orang yang mau gadoin atau mau bagi hasil, suruh nenain siap enggak Bu? Enggak. Enggak. Anak punya modal sendiri pastinya. Peternak sapi, ibu-ibu cantik peternak sapi super. Kepalanya seperti ini. Mantap. Lehernya bisa jadi leher beton ya guys. Cuma seperti ini. Mantap ini. Kira-kira bobotnya berapa ya? 800. Sekitar 700 ada. Kira-kira bobotnya kurang lebih 700 kilo.